pasangan suami isteri supaya sabar, bahagia dan kuat hadapi ujian. Begini, tidak ada orang yang tidak diuji. Semuanya Allah hidupkan kita diuji. Uji dengan susah, uji dengan senang. Uji dengan jalan kaki, uji dengan pakai kereta. Nah, kadang-kadang jalan kaki dia okey, lenin jadi sombong. Apa? Pakai Exia. Nah, tapi oleh kerana Exia dia sudah sombong, Allah tak bagi dia BMW. Takut makin sombong. Okey. Allah uji. Berarti Allah uji kita kadang-kadang dengan susah. Kalau uji dengan senang, ramai orang yang okey. Nampak? Dia terlupa bahawa kesenangan itu adalah ujian. Faham? Ha. Malam ini kita diuji. Uji lagu mana? Allah uji kita dengan tidak senang. Maka kita dapat hadir ke majlis ilmu di surau di Balub. Kalau Allah suri kita ni jadi orang senang, malam ni kita mari tak sini? Kalau kita ni Perdana Menteri, malam ni mari tak kuliah? Faham lagi? Kalau kita Menteri Keuangan, malam ni hadir tak majlis ilmu? Tak lah. Sebab tu Allah bagikan kita susah je. Alhamdulillah. Walaupun susah, dapat hadir majlis ilmu. Faham? Semuanya ujian. Jangan kata, oh kena uji tu. Mu kena uji kau. Faham? Semua orang sedang diuji. Supaya apa diuji? Supaya nak dapat yang terbaik. Bachelor. Tak, nanti mana PhD dan sebagainya. Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kami uji kamu semua, mana yang terbaik sijilnya nanti. Tak?